dapat kita berkumpul dalam majlis yang bahagia ini untuk kita meneruskan pengajian dalam kitab Umdatus Salik karangan Al-Imam Ibn Naqib Al-Masri. Mudah-mudahan kita mendapatkan manfaat bersama, dan kita masih membicarakan tentang fasal berkenaan dengan perkara-perkara yang membatalkan wudu. Akhir sekali penulis yang dia mengatakan daripada mana kita berhenti ini. Dia mengatakan wala yang qudu qai'un wa fasdun wa wa'afun wa gahgahatun wa aklu lahmi khinzir wa ghayru dhalik. Yani ada perkara-perkara yang tidak membatalkan wudu, daripadanya adalah fasd. Kalau sekiranya seseorang itu dia mengeluarkan darah daripada badannya, maka ini tidak membatalkan wudu. Begitu juga muntah, al-qai', dia tidak membatalkan, dia tidak membatalkan wudu. Seseorang misalnya dia ketawa, al-qahqahatu fis salah, dalam salat jadi dia ketawa ataupun wasa dia ketawa, ini tidak membatalkan wudu. Walaupun ada pendapat dari ulama yang lain mengatakan ia membatalkan wudu, akan tapi dalam mazhab Imam Syafi'i perkara seperti ini ia tidak membatalkan, ia tidak membatalkan wudu. Sama juga dengan makan daging unta, sebab kita ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam berkenaan dengan memakan daging unta. Nabi memerintahkan sahabat-sahabat yang memakan daging unta untuk mengambil wudu. Maka dalam mazhab Imam Syafi'i ia tidak membatalkan wudu. Manakala kita ada perbezaan dengan ulama dalam perkara ini, yang seperti mana saya sebutkan pada minggu yang lepas. Itu sebab penulis ini dia secara khusus membicarakan daging unta. Dia mengatakan memakan daging unta tidak membatalkan wudu. Ini yang akhir sekali kita membicarakan pada minggu yang lepas. Selepas itu beliau mengatakan wa man tayaqqana hadatsan wa syakka fi irtifa'ihi fa huwa muhdits. Barang siapa yang yakin yang dia dalam keadaan tidak wudu, tetapi dia syak sama ada tadi dia ada ambil wudu ke tak ambil wudu. Macam mana sekarang? Satu orang ini dia yakin yang dia tidak ada wudu, tetapi dia mengatakan mungkin ada kemungkinan selepas itu dia ada mengambil wudu. Jadi macam mana? Dia ada wudu ke tak ada wudu sekarang? Kalau sekiranya dia yakin yang dia tidak ada wudu pada asalnya, dan dia syak sama ada dia mungkin ada mengambil wudu, maka kita mengatakan dia tidak ada wudu. Betul ke tidak? Sebab sekarang dia yakin yang dia tidak ada wudu, tapi dia syak sama ada dia ada ambil wudu selepas itu ataupun tidak. Maka di sini kita mengatakan dia tidak ada wudu. Apa sebabnya? Sebab kita sentiasa kembali kepada keyakinan. Kalau keyakinan dengan syak bertembung, kita buang syak dan kita kembali kepada keyakinan. Dia yakin yang dia tidak ada wudu, khalas kita mengatakan tidak ada wudu. Walaupun dia mengatakan mungkin tadi ada ambil wudu, kita mengatakan mungkin ini semua tak pakai. Kau yakin yang kau tidak ada wudu, maka kau tidak ada wudu. Tapi kalau terbalik pula macam mana? Dia yakin yang dia telah ambil wudu. 2 jam tadi sebelum datang dengan Khalid, pukul 10 pagi tadi, dia ambil wudu misalnya kat kedai dia ataupun dekat tempat kerja. Yakinnya. Tetapi dia tak tahu tadi ada tersentuh wanita ke tidak, ataupun tadi ada terkeluar angin ke tidak, ataupun ada beberapa perkara yang dia telah melakukan yang telah membatalkan wudu ni. Syak. Sekarang pula dia nak melakukan solat. Macam mana sekarang? Dia ada wudu ke tidak ada wudu? Sekarang kita mengatakan terbalik pula. Dia yakin yang dia telah mengambil wudu, akan tetapi dia syak sama ada wudu ni telah batal ataupun tidak. Jadi kita menghukumkan macam mana? Dia ada wudu ke tak ada wudu? Dia ada wudu, betul ke tidak? Sebab dia yakin yang dia telah mengambil wudu. Jadi kita sentiasa kembali kepada keyakinan. Apabila keyakinan bertembung dengan syak, kita buang syak. Kita kembali kepada keyakinan. Dan ini adalah satu prinsip yang besar dalam agama Islam, yang mana ulama kita dalam ilmu usulul fiqh mereka membicarakan tentang prinsip ini. Mereka menamakan al-baqa'u ma kana 'alaihi ma kan. Yani asalnya adalah dia balik ini kepada asalnya. Kalau sekiranya asalnya wujud, maka ia wujud. Asalnya tidak ada, maka ia tidak ada. Satu orang syak, dia ada ceraikan isteri ke tak ada ceraikan isteri? Macam mana?
Dia mengatakan, saya macam, saya tak tahu, saya ada ceraikan sampai isteri ke tak ceraikan isteri. Asalnya dia ceraikan ke tidak? Asalnya tidak, maka kita kembali kepada asal. Jadi berkenaan dengan prinsip ini, kita dalam semua bab ilmu fiqh kita boleh mengamalkannya. Nampak tak? Satu orang ini dia syak sama ada niat ke tak ada niat. Asalnya dia tidak niat. Kalau sekiranya dia syak sama ada dia niat ke dia tidak niat, maka dia tidak niat. Sebab kita kembali kepada, kita kembali ini kepada asalnya. Dia jalan yang dia nak pergi ke Masjid Khalid misalnya, dia syak. Tadi ada langgar perempuan ke tak langgar perempuan, ataupun dia terlanggar seseorang. Adakah orang yang dilanggar itu lelaki ke wanita? Kulit ke kulit misalnya. Tapi dia syak. Macam mana sekarang kita mengatakan asalnya tidak ada. Yang ini asalnya bukan. Sebab dia tidak mengetahui. Maka kita menghukumkannya dia ada. Dia ada wudu. Jadi ini adalah daripada prinsip yang sangat penting dalam di dalam ini Islam. Kita masuk tandas misalnya, kita lihat ada air baldi. Terlintas dalam fikiran kita, mungkin air baldi ini dalam ada najis. Sebab 100 orang pakai bilik mandi. Mungkin air ini mustamal, mungkin air ini mutanajis, mungkin dalam air ini ada najis di dalam ini. Kita lihat air ini sejernih-jernihnya, tidak ada masalah. Apa yang kita menghukumkan? Kita menghukumkan kepada asalnya. Asalnya adalah suci. Asal air adalah suci. Kita syak sama ada air ini mutanajis ke ataupun air mustamal, maka tidak ada masalah. Kita terus ini mengambil wuduk dengannya, walaupun dia betul-betul mustamal, tapi dimaafkan. Allah Subhanahu Wa Taala dia tidak akan, apa kita mengatakan, menghukumkan kita dengan sesuatu yang kita tidak mengetahui. Jadi asal tiap-tiap perkara adalah suci. Kita beli barang ini misalan, kita nak makan misalan cheese, tetapi tak ada logo halal misalan. Sekarang kita balik kepada asalnya. Ini cheese ini dia daripada sesuatu yang halal atau tidak? Yani asalnya dia adalah sesuatu ini yang halal. Melainkan kita boleh membawa yani bukti yang mana dia adalah daripada sumber yang tidak halal. Tetapi asalnya bagi makanan ini dia adalah makanan yang ini yang makanan yang halal. Sama juga dengan sayur-sayuran. Sayur-sayuran ini asalnya dia adalah sesuatu ini yang halal. Kalau orang mengatakan misalan ada kemungkinan sayuran ini bercampur dengan benda yang najis, ada kemungkinan makanan ini bercampur dengan benda yang najis, selagi mana kita tidak dapat membuktikan yang itu adalah perkara yang bercampur dengan benda yang najis dan asalnya adalah benda yang suci, kita menghukumkannya sebagai suci. Hatta dalam bab makanan, melainkan kalau sekiranya kita mengetahui makanan ini memang makanan yang tidak halal, ini kita tidak boleh mengatakan tapi asalnya halal. Ya, ini benda yang sudah yang ini tidak halal, ataupun ini sudah benda yang diketahui benda ini adalah benda yang najis misalnya. Di dalamnya ada yang ini khinzir. Maka ini kita mengatakan asalnya adalah najis. Betul ke tidak? Asalnya ada benda ini yang najis. Tetapi kalau sekiranya makanan seperti sayur-sayuran ataupun seperti buah-buahan misalnya, dan yang mana asalnya adalah suci dan kita syak sama ada dia bercampur dengan najis ataupun tidak, kita kembali kepada keyakinan, iaitu asalnya dia adalah sesuatu yang ini yang suci. Jadi menghafal kaedah ini sangat penting sekali dalam ilmu fiqh. Dan bila kita pada ilmu fiqh, penting kita menghafal kaedah ini supaya kita tidak was-was. Supaya kita tidak was-was. Sama juga kita jalan di sebuah tempat misalnya. Ada orang mengatakan tempat ini besar kemungkinan ada najis. Tetapi bila kita jalan, kita tak lihat najis. Kita jalan kaki ayam misalnya. Kita jalan dan kita tidak melihat ini najis sama sekali. Apa kita mengatakan? Kita mengatakan asalnya suci. Melainkan kalau sekiranya betul-betul ada najis. Jadi kita boleh melakukan salat dan sah salat kita. Walaupun pada hakikatnya kita terkena najis, tapi ini dimaafkan. Betul ke tidak? Sebab Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan dalam Al-Quran, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan membebankan kita dengan perkara kecuali yang kita mampu. Ini menunjukkan agama kita adalah agama yang memudahkan, bukan yang agama yang menyusahkan. Biasanya yang menyusahkan adalah diri kita sendiri. Ya? Tapi kalau kita faham ini perkara ini, insyaAllah ini banyak masalah kita dapat yang ini diselesaikan. Sama juga dengan wuduk tadi kita mengatakan. Dia yakin yang dia telah mengambil wuduk, tetapi dia syak. Sama ada wuduknya batal ataupun tidak. Maka balik kepada keyakinan. Keyakinannya asalnya adalah dia telah mengambil wuduk.
dan kita buang yang ini kepada syak. Selepas itu penulis mengatakan waman tayaqqana tuhran wa syakka fi irtifaihi fa huwa mutatahhir. Ini seperti mana saya mengatakan tadi, dia yakin dia ada wudu tapi syak wudunya telah batal, maka hukumnya adalah dia ada wudu. Wa in tayaqqanahuma wa syakka fi sabiq minhuma fa in lam ya'rif ma kana qablahuma aw 'arafahu wa kana tuhran kana 'adatuhu tajdid al-wudu lazimahu al-wudu. Sekarang pula yang ni, kalau sekiranya seorang itu dia syak dalam kedua-duanya, jadi maksudnya sama ada tadi dia mengambil wudu ataupun wudu dia telah batal, dua-dua ada kemungkinan. Sekarang yang dia melakukan solat ni macam mana sekarang? Kalau tadi kita mengatakan kalau dia yakin dia ada wudu maka khalas dia ada wudu, kalau dia yakin dia tidak ada wudu dan dia syak dia telah mengambil wudu, dia tidak ada wudu. Tetapi kalau dua-duanya ada syak macam mana? Sekarang ini penulis ini mengatakan dia kena ingat balik mana yang pertama sekali, mana yang ini yang apa kita mengatakan perkara yang ini yang pertama sekali. Kalau sekiranya dia dapat mengetahui yang dia mengambil wudu awalnya, maka di sini kita menghukumkannya dia ada wudu. Tapi kalau sekiranya awalnya adalah apa kita mengatakan tidak ada wudu, maka kita menghukumkannya sebagai tidak ada wudu. Wa man ahdatha harama alaihi salatu wa sujudu tilawati wa syukri wa tawaf. Sekarang pula dia mengatakan perkara-perkara yang diharamkan bagi seorang yang tidak ada wudu. Jadi sekarang dah kita dah habis dah membahaskan tentang perkara yang membatalkan wudu. Sebelum saya masuk kepada perkara ini, saya rumuskan apa yang kita telah membicarakan sebelum ini. Penulis ini mengatakan ada empat perkara yang membatalkan wudu. Pertama sekali, apa saja yang keluar daripada kemaluan, sama ada dalam bentuk tercair ataupun selain daripada tercair. Apa saja keluar daripada kemaluan membatalkan wudu kita. Ini apa perkara yang pertama. Perkara yang ini, yang kedua adalah sentuh di antara lelaki dengan wanita yang bukan mahram, yang kita telah membicarakan. Kulit ke kulit, tak termasuk gigi, tidak termasuk kuku dan rambut. Tapi kalau sekiranya kulit ke kulit, sama ada sengaja ataupun tidak, yang dilanggar ataupun yang melanggar, sama ada syahwat ataupun tidak ada syahwat, maka tetap ini wudunya dikatakan sebagai wudu yang batal. Ini adalah perkara yang kedua. Perkara ini yang ketiga adalah memegang kemaluan dengan telapak tangan. Telapak tangan seperti mana kita mengatakan, kalau sekiranya tidak ada kain ataupun tidak ada di antaranya, sama ada dia menentuk kemaluannya atau kemaluan orang lain ataupun anaknya sendiri, misalnya dia cebok anaknya yang bayi dan dia memegang kemaluan anaknya dengan telapak tangannya, maka batal wudunya. Ini adalah perkara yang ketiga. Perkara yang keempat adalah akhir sekali kita membicarakan adalah berkenaan dengan astaghfirullahaladzim. Ya, ini pertama sekali apa saja berkenaan dengan hilang akal. Apa? Saya tidak ikut daripada sekuen ini. Perkara ini yang keempat adalah hilang akal. Kalau sekiranya seorang itu menjadi gila ataupun pingsan ataupun tidur, kecuali kalau dia tidur punggung dan menetap kepada bumi. Ini yang kita telah membicarakan. Jadi hanya empat perkara sahaja yang membatalkan wudu. Jadi kalau kita dapat hafal empat perkara ini, masya Allah sangat baik. Tidak ada lima bagi ini. Dalam mazhab Imam Syafi'i mudah, senang. Perkara yang membatalkan wudu empat perkara. Memegang najis tidak membatalkan wudu. Walaupun najis tersebut adalah najis mughallazah. Satu orang ini pegang anjing misalnya, dia tidak membatalkan wudu, tetapi dia kena wajib dia nak basuh 7 kali. Satu kali dengan menggunakan tanah. Selepas itu dia boleh melakukan salat sebab wudu masih ada. Maka memegang najis tidak membatalkan wudu. Hatta dia memegang tahi ataupun air kencing dan sebagainya, dia tidak membatalkan wudu, tapi wajib dia membersihkan. Wajib dia membersihkan badannya. Jadi ini adalah empat perkara yang kita telah membicarakan. Sekarang kita akan membicarakan tentang perkara yang diharamkan bagi mereka yang tidak ada wudu. Maka pertama sekali penulis mengatakan diharamkan ke atasnya solat. Tidak dibolehkan ke atasnya melakukan solat. Maksudnya, kalau sekiranya satu orang ini dia tidak ada wudu,
dan dia sengaja melakukan salat, maka di sini kita mengatakan haram ke atasnya. Dia berdosa dengan perbuatan salat. Kalau sekiranya dia mengetahui yang dia tidak ada wudu dan dia sengaja melakukan salat, ini seolah-olah dia mempermainkan hukum Allah Subhanahu Wataala. Itu sebab kita mengatakan diharamkan ke atasnya. Kalau sekiranya dia sengaja. Tapi kalau sekiranya dia terlupa, misalnya ada orang terlupa yang dia dah bagi tanda dan sebagainya, dia ingat dia masih ada wudu, dia Allahu Akbar. Dalam salat dia teringat, sebenarnya aku ni tidak ada wudu. Ini terlupa. Maka ini tidak ada masalah. Tapi apa dia kena buat? Kalau sekiranya dia teringat yang dia tidak ada wudu misalnya, dan dia dalam salat, maka dia terus keluar daripada salat. Batal salatnya. Salatnya bukan batal, salatnya tidak sah sama sekali. Maka dia terus ini keluar daripada salatnya, dan dia mengambil wudu. Ini tidak berdosa, sebab dia tidak mengetahuinya. Yang mengetahuinya dan melakukan salat ini yang kita maksudkan, dia telah melakukan dosa. Begitu juga diharamkan ke atasnya sujud tilawah dan sujud syukur. Satu orang kalau tidak wudu misalnya, tidak dibolehkan bagi dia melakukan sujud tilawah dan sujud syukur. Diharamkan ke atasnya. Sebab sujud tilawah dengan sujud syukur ini hukumnya sama seperti solat. Diwajibkan kita mengambil wudu sebelum kita melakukan sujud tilawah ataupun sujud syukur. Dan berdosa seorang itu kalau dia sengaja dia sujud, kalau dia tahu yang dirinya tidak ada, dia tahu yang dirinya tidak ada wudu. Wattawaf wa hamlul mushaf. Begitu juga diharamkan ke atasnya melakukan tawaf dan mengangkat mushaf. Seperti mana kita mengatakan diharamkan dia melakukan salat, begitu juga diharamkan dia melakukan tawaf. Sebab tawaf ini dengan salat hukumnya sama. Diwajibkan kita mengambil wudu baru kita salat, sama juga dengan tawaf. Kalau kita tidak ada wudu, maka kita tidak boleh melakukan tawaf. Ini hukumnya sama seperti salat. Cuma bezanya, tawaf ini kita boleh berkata-kata. Dia tidak membatalkan tawaf. Tapi kalau salat kita berkata-kata, batal salat kita. Cuma tidak disunatkan kita berbual bila kita melakukan tawaf. Disunatkan kita banyak berzikir dan berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kadang-kadang zaman sekarang kita lihat kita melakukan tawaf, ramai orang berbual. Kadang-kadang ini dia berbual ini tentang hal ehwal keluarganya ataupun hal ehwal apa kita mengatakan dunia dan politik, yang sedang tawaf ini. Macam ini satu orang ini jalan dekat East Coast ke ataupun dekat Orchard Road. Maka ini kita mengatakan perkara yang makruh. Akan tetapi tetap ini tawaf ni sah. Selagi mana dia berjalan, syarat-syarat tawaf itu wujud dalam keadaan wudu ini misalnya, maka tawaf ini sah. Tetapi kalau solat tidak dibolehkan sama sekali. Kalau dia berbual dalam solat maka batal ini solatnya. Diharamkan ke atas yang melakukan solat dan mengangkat mushaf. Mushaf ini yang dimaksudkan di sini adalah ayat Al-Quranul Karim. Tak semestinya 30 juzuk. Ini lagi satu perkara saya nak terangkan. Ada orang salah faham tentang maksud mushaf. Ada orang menyangkakan mushaf ini dia mesti nak kena 30 juzuk. Ini misalnya kalau saya ini Quran misalnya. Ini orang menyangkakan ini mushaf ini. Tak semestinya. Yang dimaksudkan dengan mushaf ini, yang disebut oleh ulama kita adalah apa saja yang ditulis ke atasnya ayat Al-Quran Al-Karim. Sebagai misal, kalau saya ada kertas dan saya tulis surat Al-Fatihah di atas kertas. Sekarang diharamkan saya mengangkat kertas ini. Betul ke tidak? Cuba bayangkan saya ada kertas putih. Saya tulis surat Al-Fatihah di atas ini. Dalam ilmu fiqh kita menamakan ini mushaf. Walaupun dia satu buka surat saja. Walaupun satu ayat ataupun dua ayat, tetapi dengan niat Quran. Kalau sekiranya saya tulis di atas kertas Al-Quranul Karim, maka tidak dibolehkan saya mengangkatnya kecuali dalam saya dalam keadaan wudu. Sama juga dengan ayat-ayat yang ada di rumah kita sekarang. Rumah-rumah kita ada ayat-ayat kursi misalnya. Diletak dalam frame. Ataupun surah Yasin. Ataupun surah Al-Fatihah. Ini yang biasa ada. Surah Al-Fatihah, surah Yasin,
Ada sebagian ayat-ayat daripada Al-Quran Al-Karim letak ke dalam frame. Ini juga kita mengatakan hukumnya sama seperti mushaf. Jadi kalau sekiranya seseorang itu nak mengangkatnya, maka dia mesti berada dalam keadaan, dia mesti berada dalam keadaan wudu. Jadi apa saya ingin mengatakan di sini, mushaf ini bukan maksudnya dia nak kena 30 juzu baru kita mengatakan ini wajib wudu. Tak semestinya. Hatta surah Yasin, surah Yasin yang ada dalam kitab, kalau sekiranya kita ada kitab misalnya Yasin tadi ada di dalamnya, pun diwajibkan kita mengambil wudu kalau sekiranya kita nak mengangkat, kalau sekiranya kita nak mengangkatnya. Ini yang dimaksudkan dengan mushaf. Maka dia mengatakan wa hamlul mushafi walau bi'ilaqatihi, walaupun kita nak angkat mushaf ini dengan dia punya tali. Ini zaman dahulu apa mereka buat? Al-Quran ini setelah mereka kumpulkan, lepas itu mereka ikat kumpulan kertas-kertas ini, selepas itu mereka letakkan tali, jadi boleh gantung. Maka di sini yang penulis ini mengatakan talinya juga ikut kepada hukum mushaf. Ini adalah perkara yang pertama. Perkara yang kedua, kadang-kadang Al-Quran Al-Karim diletakkan ke dalam peti yang direka untuk memuatkan mushaf itu di dalamnya. Ini juga dikirakan sebagai hukum mushaf. Jadi misalnya kalau kita beli mushaf, misalnya ada sebahagian Al-Quran, bila kita membelinya dia macam ada kotak. Al-Quran itu diletakkan ke dalam kotak. Kita boleh keluarkan Al-Quran itu daripada kotak. Kalau sekiranya Al-Quran itu berada dalam kotak, maka kotak itu hukumnya mushaf, yang tidak dibolehkan kita memegangnya ataupun kita mengangkatnya. Kalau sekiranya mushaf itu ada berada di dalamnya, kecuali kita dalam keadaan wudu. Sebab ini dia mengikutnya ini kepada hukum ini mushaf. Begitu juga dengan tali yang diikat dengannya. Dia juga yang dihukumnya sebagai hukum mushaf. Kadang-kadang zaman sekarang apa mereka buat? Al-Quran Al-Karim kulitnya mereka letak zip. Kulit yang Al-Quran itu mereka letak zip. Jadi dia boleh zip, boleh tutup. Maka ini semua kita mengatakan semua daripada mushaf. Tidak dibolehkan kita memegangnya kecuali kita berada dalam keadaan wudu. Jadi ada dua perkara di sini. Pertama sekali diharamkan kita memegangnya. Perkara yang kedua adalah diharamkan kita mengangkatnya. Jadi misalnya kalau ini adalah Al-Quran Al-Karim, tidak dibolehkan saya memegangnya walaupun kulit. Walaupun misalnya ini Quran. Kita ada kulit kan? Kulitnya misalnya tidak ada satu ayat pun tak ada. Satu ayat Quran ini pun tidak ada. Kosong. Diharamkan saya memegangnya begini. Walaupun saya tidak mengangkatnya, saya pegang saja. Maka ini hukumnya sama seperti mushaf. Sebab ini dikirakan sebagai kulitnya. Sama juga dengan sarungnya. Kalau dia ada sarung, seperti mana saya mengatakan tadi, dia ada casing. Terpanggil casing. Kalau sekiranya Al-Quran itu berada di dalamnya, kita tidak boleh memegang hatta casingnya. Sebab sekarang casing ini sudah mengambil hukum mushaf, sama juga dengan zip, sama juga dengan tempat yang diikatkan kepada mushaf sebagai untuk kita yang mengangkatnya. Ini semua adalah hukum yang dibagi mushaf. Dan dia mengatakan wa kadha yahkumu masu wa hamlu ma kutiba li dirasatin walau ayatan kallau. Sama juga kalau kita tulis ayat di atas kertas ataupun papan, maka ini juga mengambil hukum mushaf. Seperti mana saya mengatakan tadi, kalau kita tulis ini di atas kertas suatu Fatihah misalnya, maka dia adalah hukum mushaf. Tidak dibolehkan kita memegangnya dan tidak dibolehkan yang kita mengangkatnya. Jadi insyaAllah ini kita berhenti di sini disebabkan masa ya. InsyaAllah yang kita